Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bunut Ekspor dimanapun Anda berada. Kali ini Bunut Ekspor hadir di acara Pesta Rakyat Danau Bagut Dusun Kelabuin Desa Antibab. Akan dihibur oleh WNI DA Asia. Selamat mengikuti keseruan kami. Selamat datang di Danau Bagut. Danau Bagut, Dusun Kelabuin ya? Iya, Dusun Kelabuin. Desa Antibab, Kecamatan Muhilir. Pesta rakyat. Hiburan rakyat. Akan dihibur oleh artis ibu kota. WNI Akademi Asia. Nih, Bapak dari mana nih Pak? Kalau gue asli sini, oke. Ini ganteng nih, abang dari Kulabun juga. Mantap. Ini laris artis sini. Oke sobat, kita akan masuk ke lokasi. Selamat mengikuti perjalanan kami dan keseruan kami di lokasi. Halo geng. Mama lagi makan nih, istirahat sebelum artis datang. Makan dulu katanya. Kerupuk sopur. Makan kerupuk sopur. Dedek napan siap ya. Ini kepala rombongan nih. Bang Boy namanya. Tuh lihat tuh. Bang Boy itu. Pengunjung belum terlalu ramai. Tuh, masih sepi. Tuh. Nah, tuh panggungnya tuh, guys. Panggung. Ini Pak Bojit nih. Dia penggemar dangdut. Mantap, guys. Penggemar dangdut. Ini mereka sedang makan-makan, guys. Mana mana bisa tadi deh, kena mau bergabung gitu kah? Nah, kan di foto. Foto kita dengan main me. Ini panitia nih. Dengan siapa abang namanya? Pak, abang siapa namanya? Samsul. Ganteng guys, Bang Samsul nih. Panitia keramaian Pesta Rakyat Kelabuin. Ya? Bang Jas. Bang Jas. Ini om nih. Om siapa nih? Udin. Aduh, hehehe guys. Panitia kelaparan nih. Kelaparan makan Indomie. Makan Indomie air mentah. Panas. Air panas. Makan mentah. Kenapa apa Pak? Dengan abang siapa nih? Ini Abang Susilo Bambang Yudhoyono. Benar apa nih? Benar. Benar. Susilo Bambang Yudhoyono. Ini panitia seksi apa nih, Bang? Tukang bawa tuh, Pak. Kapal bawa keliling. Kapal keliling tuh lihat tuh. Ponton keliling. Keliling. Nah, siapa yang mau keliling boleh naik situ. Naik. Berapa sekali naik, Om? 15.000. 15.000 keliling ya. Keliling. Berapa lama? 15 menit. Itu 15 menit. Lah, Pak. Oh, gitu. Bisa pokat-pokat ya? Ya, dengan saya bawa lah, Pak. Okay. Kalau kencang mesin, laju. Iya. Kalau enggak kencang, enggak cepat kan? Itulah, Pak. Oke, Pak. Sip, mantap. Pak Ketua Panitia. Pak Emil. Diperkirakan artisnya datang jam berapa, Pak Emil? Kira-kira sekitar jam 1 nanti. Jam 1 ya. Sekarang jam berapa nih? Jam 1 lewat nih. Jam 12 lewat. Bentar lagi lah. Bentar lagi datang nih. Ya. Udah pada nunggu nih. Ini dengan Pak Mus lagi nih. Panitia juga nih. Sibuk. Ini acaranya cuma 1 hari ya Pak Emil ya? Iya, 1 hari aja. Mantap. Jangan
Harapan Pak Emil apa nih dengan ada acara ini nih? Harapannya? Harapan saya mudah-mudahan orang yang datang ke sini merasa puas nanti dengan kehadiran WNI dan juga dengan ada pulau bisa dikenal, pulau Begancar dan bisa dikenal oleh orang luar ya. Ah, ya bisa dikenal oleh orang ramai banyak. Nah ini Pak Bos nih. Oke Pak Bos, makasih ya Pak Bos sudah siap menyelenggarakan acara ini nih. Pendapatan desa khususnya dusun setempat tempat apa namanya ada sebuah keistimewaan satunya danau Bagut Pulau Begancar akan ke depan tidak hanya partisipasi masyarakat setempat tapi partisipasi pemerintah juga sangat berharap tentunya sehubungan dengan kegiatan apa namanya Hari Raya Idul Adha paling tidak dengan kegiatan ini harapan kami masyarakat mendapatkan kegembiraan tersendiri setelah penat dalam menanggung beban hidup yang begitu berat. Nah, kegiatan hari ini diharapkan mampu memberikan sedikit rasa penyegaran di hati seluruh masyarakat desa.